al-jami' Manarul Huda kita, sebagaimana agenda ni sudah kita berjalan mari dah beberapa masa yang telah lalu. Alhamdulillah dengan taufik Allah dan kemudahan yang Allah Ta'ala beri pada kita pada malam ini, dapat bersama kita dalam maudak yang kita letak tu pada malam ini, untuk sama-sama kita tadabbur dan renung satu daripada kisah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itu dalam surah Luqman. Untuk sama-sama kita renung dan tadabbur berkaitan dengan beberapa wasaya ataupun nasihat seorang bapa as-salih, seorang bapa yang salih, yang menjadi namuzaj, yang menjadi contoh tauladan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, untuk orang yang jadi bapa ambil paduman daripada tarbiyah, daripada pesan yang dipesan oleh seorang bapa yang soleh, iaitu Luqmanul Hakim, yang sama-sama kita tu selalu duduk dengar dah Luqmanul Hakim ni dan wasiat-wasiat dia yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman tu. Maka malam ni kita ambil dalam erti kata kita baca ayat Quran dalam surah Luqman, dan kita ambil beberapa fawaid, beberapa faedah, beberapa pengajaran insya-Allah Ta'ala. Maka saya malam ini untuk nak jalankan agenda ni, dan saya bersama dengan Dr. Anis kita sebagai Tuan Imam masjid ni insya-Allah Ta'ala. Insya-Allah Ta'ala saya nak mula baca ayat insya-Allah Ta'ala daripada ayat yang ke 12 sapa kepada ayat yang ke 19 insya-Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في
dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun ya bunayya innaha in takumis قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ayat 12 daripada surah Luqman hingga 19 insyaallah taala wasiat Luqman siapakah Luqman al-Hakim yang Allah taala sebut sebagai contoh dia dalam Quran dan apa katik wasaya nasihat dia didikan dia tarbiyah dia kepada seorang anak yang mana masalah didikan ni masalah tarbiyah ni salah satu kewajipan yang Allah Taala beban ke atas seorang bapa dan juga ibu untuk bela cara anak untuk jadi hamba Allah Taala yang soleh. Maka mari kita renung daripada ayat ni wasiat-wasiat dia insya-Allah Taala apa ratik wasiat dia sama ada dalam bentuk akidah sama ada dalam bentuk ibadah sama ada perkara yang berkaitan dengan akhlak itu di antara nasihat ataupun nasihat-nasihat dia insya-Allah Taala pertama kali saya akan jemput Dr. Anis untuk email kita untuk beri apa nama ni aku pasal beri renungan insya-Allah Taala falitafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Alhamdulillah kepada akh al-habib Ustaz Datuk Hamka sebagai seorang warih dan kawan yang saya kasihi dan juga kepada kaum muslimin muslimat hadirin hadirat
yang berada di dalam masjid Jami' Manarul Huda dan juga yang dengar mengikut live shot hak Islam Nara ataupun live hak page Masjid Pracang-Pracang Wak kita. Alhamdulillah kita pada malam ini ni pakat-pakatlah niat iktikaf dalam masjid Allah nah supaya kita dapat pahala iktikaf dan juga pahala kita belajar. Nah belajar boleh pahala suku. Iktikaf pahala lain pula. Lepas tu tunggu semaya ni. Nah orang panggil ar-riba, tunggu nak semaya isya setagi ni. Tu makna kata dah 2-3 pahala duk tindai di atas effort kita ni dalam masa yang sama. Dia panggil nego wilabo. Nah yang krang dia boleh nendok nah 2 tua. Pak ni boleh 3 tua. Tu maknanya pale-pale kurang tu kita boleh dah keuntungan iaitu pahala dan juga untuk dapatnya mardhatillah nah insya-Allah. Alhamdulillah. Di mana Ustaz Hamka telah beri yang panggil mukadimah saat ini dan bacanya ayat suci nah daripada surah Luqman. Nah surah Luqman ni surah yang mana Allah Taala ceritakan kisah seorang hamba dia yang mana jaya dia dalam perkara anak. Tuhan ni dah dia ambil dia pilih daripada hamba-hamba dia yang lebih hatu haning ni untuk mari sebut dalam Quran supaya jadi tauladan dan contoh kepada fa'ita. Ali Imran keluarga Imran Imran sebenarnya bukan Nabi pun tapi diangkatkan darajat dia dan disebutkan nama dia tu dalam Quran sampai fa'ita orang Islam ni disunatkan baca Quran saat ni sampai kiamat. Tu dia panggil dah kan ataupun kan hikiat cara perawat hak baik hak Tuhan royak dalam Quran kita orang belakang ni boleh duk mengaji boleh duk ambil ibrah dan pengajaran. Sama jugalah dengan Luqman ini yang mana ulama pun duk bahas kata adakah dia seorang nabi ataupun seorang seorang yang soleh. Ada kata nabi ada juga pendapat kata seorang yang soleh. Khilaf dah dua tu tu yang disebutkan dalam kitab tafsir tu dua-dua pendapat disebutkan. Dan yang penting pada betul laginya dia adalah orang yang Allah Taala sebutkan nama dia dalam Quran dan juga diceritakan kisah dia han nasihat. Tak ada nak royak cerita dah. Ada ayat kata dia orang mana ke ataupun dia tu orang jenis mana kulit ke apa kecek bahasa pun tak ada ayat situ tapi nak ayatnya hak inti sehari hak dia iaitu dia tu orang yang jaya perak anak kalau nak tengok hati terbaris sikit terbaris dia ni ada dalam kitab pun sebut juga 2-3 riwayat kata dia ni siapa atas setengahnya dia tu Luqman bin Ya'ub. Luqman bin Ya'ub. Patut dah di mana ada tak salurannya dia tu sub kepada ayah Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama gapo dah ayah Nabi Ibrahim? Waktu saya sebut dalam Quran. Tanya selingnya tu. Nama gapo dah? Salurannya adanya dia ni dah disebut dalam kitab dia ni. Kalau apa ni ben suk di ayah Nabi Ibrahim. Nama gambar ayah Nabi Ibrahim. Pian oyak seorang malam ni. Azar. Allah jazakallah khairan bihi ta'ala. Azar. Jadi dalam apa ni hak ulama dah sebut juga dia ni kena sebagai cicitnya kepada Azar. Cicit. Maka kalau di situ bermaknanya dia tu jadi cucu saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kena kutu pun cucu saudara. Sebab tok dia tu kena adik-wadik dengan Nabi Ibrahim yang mana ada ayah yang satu iaitu bin Azan. Tu kita tahu kata ni pendapat yang mula-mula kena dengan Nabi Ibrahim ni cucu saudara. Itu yang pertama. Yang keduanya ada pendapat kata dia ni adalah sepupu dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Ada juga pendapat tu sepupu.
Nah, anak kepada nah siapa dia? Ukht. Maaf dah. Ibnu ukhti Ayyub, iaitu anak nah kepada adik beradik Nabi Ayyub. Nah, iaitu kenanya kepada anak saudara Nabi Ayyub alaihissalam. Maaf. Mana kena anak saudara Nabi Ayyub alaihissalam yang mana Tuhan cuba dia nah beberapa tahun nah uzur lama dia dah. Nah, Ayyub. Nah, wa Ayyub iznada rabbahu anni massani yadh wa anta arhamur rahimin. Tu makna nah kena waris pula dengan Nabi Ayyub iaitu anak saudara. Nah, yang dibenar ayatnya dia ni orang duk walaupun bukan nabi ikut pendapat ulama saat ni tu, tapi dia duk dalam kalangan waris-waris nah, dan nah, anak cucu hak nabi nah, nabi hak dulu jugalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ayyub. Jadi ni nah, dan orang tu orang mana? Nah, orang kampung nah, kampung dia nah, iaitu kampung nah, Naubah. Nah, Naubah ni duk dalam negeri Habasyi, iaitu negeri Habasyah, Ethiopia. Ethiopia ni nah, ada salah seorang raja nama gapo dah? Hak nama semayang-mayang dia, mayang-mayang roik tu. Majusi. Okey. Majusi. Majusi tu agama Majusi lah. Ha. Dekat-dekat dah Majusi tapi bukan Majusi. Nama Gapor, raja negeri Habasyah yang mati. Lepas tu malaikat main royak dia kata saudara mu hak Islam ni lah raja Habasyah tu mati dah, ada dia mayak-mayak dia. Maka Nabi semayak mayak di Madinah. Mayak roik tu, orang kata mayak roik tu dah ambil sin ni kan, talin ni. Nabi semayak roik kepada raja oh ni royak dah, habis ustaz tanya royak dah. Kalau ada royak lagi nak tanya nak panah nak ngaji dah. Mana BA tak ada orang ni? Ada royak buat soalan, kita tak ada orang ni. Minta sore, biar nak royak ni. Kamu raja abang sekali lagi raja Najasyi. Bukan Majusi. Najasyi deh, raja Najasyi, raja deh Kristian. Ya, hidup beratus di negeri Habasyah tu deh. Tapi apabila Ja'far bin Abi Talib deh pergi baca Quran dia dengar, deh dia teriuk. Sebab deh hak Quran royak tu betul dengan kitab apa? Injil. Nah, hak asal hak dia, maka dia masuk Islam dengan ayat Quran ha Nabi Isa dengan Maryam. Sebab dalam kitab Injil ada sebut dia kata Nabi Isa ni bukan anak Tuhan dah dah. Anak kepada Maryam tapi tak ada pak. Maka Quran meriwayat betul dengan kitab Injil hak asal deh. Hak asal Allah ni tu tukarlah deh. Hak asal. Jadi raja Najasyi ada kitab Injil hak asal. Dia dengar Ja'far baca nah Quran sepuh dengan hak dia duk nah duk pergi dah kan pakai mengucap hal dah. Tapi yang masuk Islam song eh. Tak ada kata dak nah tak ada perakat kat orang dak. Sampai itu nah boy yang mati tu tak ada orang mayak dia je. Dia mula kata dia mati dalam Kristian. Tu. Habis itulah nah malaikat tu tulis siapa khabar kat Nabi dia kata Muhammad nah saudara mu mati dah di Najasyi apa ni Habasyah raja Najasyi nah tu Nabi pun panggil sahabat mayat-mayat oi sebab mayat-mayat ni hukum dia apa dah fardu fardu ke apa mayat-mayat ni fardu kifayah lah kifayah kalau tak ada biar mayat sorabuk dosa habis nah orang Islam. Ni pada fardu kifayah nah. Baik kita klik mari nah cerita kita lah ni nah iaitu nah, ia ni orang nah asal negeri ko nah Habasyah ni juga lah. Nah, kampung nah Naubah. Nah, kampung dia tu nama kampung Naubah duk di kawasan negeri Ethiopia, nah Habasyah. Nah. Lepas tu nah kita mari tengok nah kata dia sikit. Dia kata antara hijau area ni, nah hijau area ni katanya setengahnya nah ada orang yang orang tu kejahit. Jahit baju, orang tu kan jahit. Tengok bukan kata hijau pasal gambar dia nah. Orang
apa ni, kaya ke apa pasal ada harta banyak sangat, orang kerja lah. Orang jadi orang kontamgan juga, nak kata setengah dia tu orang jahit, kata setengah dia tu orang apa, tukar kayu, nah sang mai, nah dan orang kerja, orang kerja. Kata setengah dia tu orang pelor kambing. Tengok tiga kerja biasa makan kan. Kerja cairan belaka tu. Bukan kata orang masa kaya makan tidur tak ada kerja dak. Ni mana? Kerja hak pia ni? Hak Luqman Al-Hakim yang kita nak ngaji. Baiklah. Lepas tu dalam apa ni? Sejarah pula ayat kata dia ni hidupnya dengan zaman dengan Nabi Dawud alaihi salam. Kata ada sejarah belaka ni kita tahu kata dah. Dia ni orang dengan zaman Nabi Dawud alaihi salam, ayah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengar ringkaslah, dengar ringkas latar belakang sejarah dia terhadap iaitu mengenai Luqman Al-Hakim. Kemudian saya minta masuk dalam isi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang mana ayat yang dibaca oleh Datuk Hamka Sanin, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad atayna luqmanal hikmah an ishkur lillah. Sungguhnya kami telah kurnia kepada Luqman itu al hikmah. Hikmah ni makna bijak. Bijak sana mana hikmah bijak ia ada ilmu ilmu suku bijak suku hikmah. Banyak orang berilmu tapi kue bijak mana? Cara mikir nampak bodoh, ngaji tinggi. Tu mana kata tak ada sifat hikmah tu? Orang ngaji tinggi tapi tak pandai nak kira panha, dia panggil orang kue bijak mana tu? Panha jadi masalah biasa je. Tak boleh nak ukal dengan molek dia. Tu mana kata kue dari segi hikmah. Habis tu dah kita nak ilmu pun nak. Hakim dan bijak pun nak juga. Habis sifat tu hai ke? Innaka antal alimul hakim. Maha mengetahui, maha bijak sano. Kita ni sekadar manusia lah. Hak ilmu tu hai tu lebih pada kita manusia. Bijak tu hai pun semua juga. Tapi maknanya kita ni nak kepada sifat ilmu dan sebab sifat bijak ni. Anishkur lillah. Kesel dan perintah. Luqman, hendaklah engkau itu bersyukur kepada Allah. Syukur. Ni mula-mula sekali syukur ni. Kita dengar semua kalimah syukur. Kalau kita ada kata alhamdulillah, syukur tu antaranya. Satu bahagian ataupun jenis syukur ni selalu kita puji Tuhan. Makin kenyai alhamdulillah. Boleh nikmat alhamdulillah. Itu makna syukur. Kata syukur makna syukur juga kita guna nikmat yang Tuhan beri ni kepada jalan yang Tuhan redha dan Tuhan sayang. Itu makna syukur juga. Syukur ni lebih pada syukur sekadar alhamdulillah. Ada daripada manusia yang alhamdulillah kenyai we syukur Tuhan dah. Bahawa lepas pada tu dia buat maksiat pun ada. Ada dah. Orang panggil syukur dah tapi tak sabar lagi tahap syukur yang Tuhan nak, iaitu syukur guna nikmat yang Tuhan beri kepada jalan yang Tuhan kasih dan redha. Kenyal dah boleh buat rajin amal wa amal ibadat. Masya-Allah, alhamdulillah. Makan sekena dah, sihat badan dah, asmala malam kare tahajud. Tu maya tahajud kare esok. Apa lagi boleh nikmat Tuhan beri rezeki namakan rezeki bolehnya orang panggil kaji ada hasil boleh ada orang nego boleh orang panggil apa dia butuh dalam nego dia maka dia guna nikmat nikmat duit sana ni dalam tolong orang pakai miskin zakat 2.5 tolong anak-anak yatim tolong orang-orang yang tidak ada suami orang bujai-bujai. Itu makna apa dia? Makna kata daripada jenis syukur yang tinggi pada alhamdulillah dengan mulut sahaja tu naik kelas lagi. Anishkur lillah. Syukur ni mana setiap apa dia nikmat yang kita diberikan oleh Allah kita kena syukur banyak. La in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur aku nak tambah lagi nikmat.
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau mu ni kufur, mu ni nah, kau akui nikmat kau banyak, kau sedak mu neraka, kau sedak mu buat maksiat, ingat molek azabku ni amaknya nah, amaknya berat sekali. Uguklah. Sebab ada manusia yang terhawi banyaknya nikmat, seorang-alik sedak buat dosa dan maksiat. Kau duit ada itu dah. Ada dosa nak buat juga tapi tak banyak. Bo, nah, kau banyak duit, kau banyak orang panggil kemudahan, kau sedak buat dosa, buat maksiat. Tu takut takut. Kita jangan orang jadi orang macam tu. Sebab kalau macam tu, maknanya kita telah kufur dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Sedangkan nikmat saat ni untuk dimudahkan, untuk menjadi satu daripada wasilah nah, tangga-tangga untuk kita nah, buat amal yang soleh dan dapatnya redha Allah. Itu sebenar di situ. Betullah. Setiap nikmat yang tidak membawakan kita mendekati Tuhan, ingat molek itu bukan nah, nikmat, tapi itu akan jadi nah, nikmah ataupun membawakan bala kita. Itu patah-patah ulama ada gayak nah. Mu nak cek mana nikmat tu Tuhan wi dengan Tuhan redha dan saya dengan nikmat yang Tuhan wi istidrar dia panggil. Kau wi kau buat dosa, kau wi kau sedak buat maksiat. Tengok ni, dia boleh nikmat kau banyak, tikah laku kita ni hadap kok mana. Kena minyak tu. Lah, masa kita nah kita kata rajin 10,000 hari tu, dia jemaah sama misalnya. Bawa siapa 50,000 eh, tak apa nak dari mana misalnya. Ingat tu, kalau 50,000 tu hewi tu, bukan kau dekat dengan tu hewi tu, kau jauh dengan tu hewi tu. Tu kena ingat, kena cek. Bahaya misalnya ni. Kalau dulu lah, mana kata rumah sewa je. Tapi, dah subuh dia sama, dia bangun sama, bawa rumah sendiri, 3 lapis, 4-5 juta watt tu. Tidur lembek pun terbang boleh. Sudut subuh rajah sama. Kuning ke 7 baru subuh. Tu kena cek lah. Kok mana nikmat ni? Ya kau ni? Tu contoh. Lepas tu kiyah je lah. Pak lain lagi tu. Dah. Minta pun habis ayat, atau ayat dia untuk Ustaz Hamka sambung lagi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia telah syukur untuk dirinya. Maksud apa? Nah, semua keuntungan dan nah, manfaat daripada syukur akan klik kepada diri dia. Maksudnya Tuhan akan balas kebaikan klik dia. Kita syukur Tuhan nah, ketika kita duk terima kasih Tuhan, kita duk ibadat Tuhan ni tak ada menambahkan nah, orang panggil apa ni, kuasa Tuhan sedikit pun dah. Bukan kata bo hamba Tuhan maka semaya Tuhan yang dikhoragoh kho hebat kho kuasa. Bawa manusia ramahnya tinggal semayang bayang banyak buat dosa. Tuhan kau lemah, kau tak erok. Tidak. Dah. Tuhan yang dikuasa situ lah. Walaupun suti dunia nak ibadat dia, ataupun suti dunia nak deraka dia pun, tak ada nah, kesal langsung, tak ada jejak langsung dengan Tuhan tu. Habis tu dah, yang kita ada buat amat ibadat semua saat ni, bukan untuk menambahkan kuasa yang Tuhan dah. Tapi, boleh kita ibadat dia, dia sayang kita, dia kasih kita, dia balas kebaikan klik kepada fok itu. Klik kita juga. Ada kata, nah, Tuhan boleh, nah, halik Tuhan yang boleh ibadat dia. Nah, dan kita tak ada apa sekarang. Tidak, tidak. Tuhan royak pada ayat nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dan jin malaikat untuk mereka ibadat kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tak ada nak sekali manusia duk cari rezeki kat aku, manusia duk makan kat aku. Tidak. Aku nak tengok kata mu ni secara mana nah, nak jadi hamba aku yang aku ya yang aku perintah dak. Tu ya. Tuhan suruh semayah dah, Tuhan suruh puasa, suruh tutup zakat, Tuhan larang buat maksiat. Nak tengok kata kita nak patuh dia secara mana. Nah, habis tu nah, bawa lepas pada dia cuba di atas dunia ni, tak ada dah orang panggil semayah bel dan syurga esok. Tak ada dah semayah dah buat kita ni. Nah, dunia ni ya tempat Tuhan cuba. Akhirat esok tempat terima balasan. Tak ada kena puasa, tak ada kena bayar tahajud dah akhirat esok tu. Dunia ni yang Tuhan nak tengok. Walaupun pada mati tu, nah, tempat terima ganjaran dan balasan.
Eh, kubur. Ha, peluah sikit kat hamba aku tu. Ha, aku saya dia. Mucurah sikit tu. Ha. Nah, semaya bel kita akan jadi apa? Teh teman kepada fakita dalam dalam kubur. Nah, semaya duk di kepala, nah, orang panggil anak kanan, ada apa ni puasa, kiri ada Quran, kaki ada sedekah, 4-5 ni ibadat duk menahankan kita daripada azab-azab kubur. Noh. Ini boleh kita berlaku tu. Boleh kita berlaku. Nah, habis tu Tuhan kata, dia syukur, maka sungguhnya dia telah nah, syukur untuk diri. Mana kata kebaikan dan juga balasan syukur itu akan keliklah kepada dia. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, tak rasa nak syukur, maka sungguhnya Allah Taala Maha Kaya lagi Maha nah, terpuji. Tuhan Maha Kaya, tak ada penutupan mu tak apa hamba ku lagilah. Kalau merasa kata sedak awak dosa, nak duduk orang panggil dunia ni dengan penuhnya awak maksiat, hal lagi tak ada apa. Tapi ingat molek, dan mu satu hari mu klik deh. Orang panggil jumpa aku dalam kubur, ingat molek deh. Tu kamu kan akhir nanti tibuk mu lah. Eh, tanah nanti hepek mu lah. Ingat molek, Rani. Tuhan Maha Kaya, ada kena nak berhajat pada fa'ita. Tapi, kalaulah kita kufur dengan dia, jumpalah apa yang Tuhan telah janji tu. Lagi hamid, nah, lagi amat terpuji, masya Allah. Nah, kita ni, nah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Nah, kita boleh gapo alhamdulillah. Kita jadi orang Islam alhamdulillah. Sebab semua saat ni hey, muslimin muslimat, Tuhan beri kita belaka. Nah, bukan daripada bijak kita, bukan daripada kita minta Tuhan ya Allah, aku nak jadilah aku orang Islam. Kita dipilihkan oleh Allah. Nah, tu baik daripada perut mak pak omak mak yang Islam. Alhamdulillah. Cukup. Nah, Tuhan hantar kita mari dunia nah, melalui ayah dan ibu yang Muslim. Alhamdulillah, syukur. Nah, syukur Tuhan tu hamid. Nah, amat terpujinya. Nah, sebagai nah sifat yang mulia, nah, ghani lagi hamid. Itulah nah bagi saya ayat yang pertama, ayat 12 nah. Maka saya nak minta daripada Datuk Hamka pula nah ibu kupasai ayat yang seterusnya nah dipersembahkan. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Daripada ayat 12 saat ini, belum daripada kita masuk kepada wasiat Luqman lagi. Cuma Allah Subhanahu wa taala wayak kata dia tu beri hikmah kepada Luqman. Walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Allah Taala cerita wayak ya, kata dia tu kami sungguhnya kami telah beri hikmah kepada Luqman. Jadi hikmah-hikmah ni maknanya setengah daripada makna yang ulama wi makna kata al-fiqhu fid-din. Wi pahai dalam agama. Tu mari hikmah. Dan masuk juga ulama sebutnya salamatul aql, segi akal pula selamat. Wal isabah fil qaul, betul dalam ucap, dalam betul kata. Jadi hikmah ni sebesar-besar nikmat lah yang sepatut disyukur. Sebab tu lepas pada tu Tuhan wayak kepada Luqman suruh syukur. Kerana oleh ayat lain Tuhan kata wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa dia yang diberi hikmah, sungguhnya dia telah diberi satu kebaikan yang banyak. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa dia yang diberi hikmah, sungguhnya dia tu diberi kebaikan yang banyak. Subhanallah. Tu panggil hikmah. Nah. Jadi tak sunyilah daripada makna kata pehel agama sane ilmu yang munafaat ke apa. Tu panggil hikmah. Sebab tu Tuhan suruh Luqmannya anishkurillah. Kalau gitu mungkin syukur putut ke Tuhan. Bagaimana ustaz sebut ni? Syukur pada Tuhan. Tapi ingat ada faedah syukur tu boleh kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa dia syukur, faedah syukur klik pada dia sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa dia kufur, siapa dia kufur, padahal nikmat banyak tapi dia nak kufur. Tuhan jadi kena tak ada kena, tak ada jadi bahaya gapo, tak ada dorak gapo pada Tuhan. Karena Tuhan tu ghaniyyun hamidun. Allah Taala tu amat kaya lagi pula amat terpuji.
Itu sebagai belum pada kita masuk wasiat Luqman. Insyaallah taala kita azan dulu insyaallah taala, lepas tu kita sambung wasiat Luqman insyaallah. Wallahu taala alam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya nak masuk pada wasiat yang pertama yang Luqman saya pada anak dia. Allah Ta'ala sebut kata wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah waktu mana Tuhan suruh Nabi Muhammad tu, ingat cerita ni. Nah, wa iz qala, ingatlah waktu Luqman tu dia wayak ke anak dia. Qala Luqmanu libnihi, Luqman tu berkata pada anak dia, wa huwa ya'izuhu, dalam hadiah tu orang panggil apa, nasihat. Nah, beri mauizah kepada anak dia. Mana hak Luqman saya mula-mula sekali dia panggil ya bunayya, hei anakku. Panggil tu pula, kalau kita tengok situ, panggil dengan percakapan yang cukup-cukup lemah lembut. Ya bunayya, hei anakku. Nah, panggil tu bukan panggil undung-undung, tak panggil molek-molek. Wisdak dengar ya bunayya, apa yang dia pesannya? Hak pesan ni, hak mula-mula ni, hak apa ni penting sekali. Daripada nasihat semua tu ting belakang, molek belakang. Tapi kita anggap kata hak mula-mula sekali ni hak paling penting sekali dan hak paling besar sekali.
Ya kata, ya bunayya hai anakku, la tusyrik billah. Jangan bersyirik dengan Allah Ta'ala. Jangan musykutu dengan Allah. Sekutu-sekutu syirik mana tang pagi dengan Tuhan. Nah. Maksud sekutu sini apa nama? Syirik besar. Karena Luqman kata syirik dosa besar ni. Jangan syirik dengan Tuhan, la tusyrik billah. Syirik dengan Tuhan ni adalah mana? Makna karena kalau buat ibadat Tuhan hati, doa ke Tuhan satu masa tu, doa ke hak lain hati, doa ke hak lain hati, minta ke hak lain hati, tu syirik pada tu. Nah, karena doa tu ibadat. Misal seorang tu pergi kubur, tahu kata kubur ni daripada kubur orang soleh misalnya tu, dia minta tu betul, tak nak minta tu hendak. Tok wali ni, tok keramat ni, anak aku demen, minta lah mu tolong sembuh pada anak aku. Oh tu syirik. Sebab apa? Sebab wis sembuh penyakit tu hak Allah. Kau tu hak Allah, kan ada wis sembuh penyakit. Dan doa tu ibadat, hanya boleh doa pada Allah Taala. Tapi orang saat ni dia berdoa pada hak lain daripada Tuhan. Walaupun minta doa ke Nabi sekalipun, minta ke malaikat sekalipun, tak boleh. Doa ni minta hanya pada Allah. Nah, iza sa'alta fas'alillah. Nabi kata, kalau meminta, minta Allah. Wa iza sa'alta fas'a'in billah. Sebab tu nak minta Allah tak boleh. Jangan musyrik dengan Tuhan. Kalau gitu hak ni dia panggil nasihat, mau'izah, hak berkaitan dengan masalah gengi, masalah akidah. Tak syak lagi kata akidah ni sebesar-besar kalau la tusyrik billah, jangan musyrik dengan Tuhan. Sebab dia kata inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu dosa besar sekali, zalim besar sekali, zalim besar sekali. Subhanallah, zalim besar sekali. Allah, sebab apa? Mati dalam syirik ni, syirik besar ni, mati masuk neraka tak tubik dah. Karena syirik ni dosa, syirik besar ni dosa yang Allah Taala tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semuanya Allah Taala tak ampun orang bersyirik dengan dia. Dosa syirik tu. Tapi dosa lain Tuhan ampun bagi orang dia kehendak. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia kata la yakhludu fin nari ahadun mata ala tauhid walau amila minal ma'asi ma amila. Tidak kekal dalam neraka seorang pun yang mati di atas tauhid. Siapa dia mati di atas tauhid, mati dalam agama Islam, tauhid dia bersih, tak ada syirik dengan Allah, orang ni walaupun ada dosa lain, takdir kata Allah Ta'ala tu buat masuk dalam neraka dulu dengan sebab mati ada dosa, tapi dia mati di atas tauhid, tak ada syirik. Dia kata la yakhludu fil nar, orang ni tak kekal dalam neraka. Mana kalau masuk neraka, habis dosa dia, dia keluar masuk syurga. Walaupun walau amila minal ma'asi ma'amil, kalau dia bila uak maksiat, uak neraka, Tuhan Allah mana sekalipun, dia tak kekal dengan neraka. Kenapa? Karena dia mati di atas tauhid. Ha, tu besar. Sebab Allah mengatakan, lah, untuk syirik billah, menyangi syirik dengan Tuhan. Sebaliknya, kata Imam Nawawi kata, kama annahu la yadkhulu la yadkhulu al-jannata man mata 'alal kufri. Begitu juga tak akan masuk surga orang yang mati di atas kufur. Hak sani mati di atas tauhid. Kalau masuk neraka pun tak kekal dia. Hak ni kata tak masuk syurga orang yang mati di atas kufur. Masuk kufurnya syirik.
Tak masuk surga orang mati tak kufur. Walau amila min a'malil birri ma amila, walaupun dia bina buat amal kebajikan banyak, dia ada buat amal sekalipun. Buat amal baik banyak. Orang kafir bukan dia buat amal rupa baik. Tapi boleh kerana tak ada tapak daripada iman dalam agama hak Tuhan ni, dalam keputusan hak Tuhan ni, Tuhan tak benar dia masuk syurga kerana dia mati di atas kufur. Sebab tu Luqman pesan ke anak dia hak nombor satu sekali, tak ada dah wasiat hak paling penting sekali hak seorang bapa kena ajar anak dia, iaitu perkara yang berkaitan dengan akidah, terutamanya akidah berkaitan dengan Tuhan. Nah, tidak benar seorang itu syirik dengan Allah Taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam ayat Quran itu banyak hak suruh beribadat kepada Tuhan, jangan syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini wasiat utama. Kalau ni kita nak habis dak wasiat ada mana ni ustaz? Nah, siapa kurang baru so wasiat dah. Jadi wasiat Luqman ni, kalau saya nak buat sipo rekah tu boleh, tapi anak ayat tu hari ni comel belakang, kita nak tinggal pun saya dia. Nah, dia celah-celah tu tu Allah Ta'ala tak ada wayat wasiat Luqman. Mari kan kelan wasiat tu pada semua manusia, suha baik pada ibu bapa. Tengok situ dia tak masuk daripada wasiat Luqman. Karena hak Luqman pesan ke anak dia dua tiga kali. Satu orang ni, ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, mu jangan syirik dengan Allah. Yang kedua yang Luqman panggil anak dia sungguhnya, ayat yang ke neblah tu, ya bunayya, yang panggil pula, hei anakku. Innaha in takum misqala habatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latiful khabir. Hei anakku, honin satu akidah juga ada nak kira akidah ni. Akidah apa? Kita nak sifat akidah muraqabah seorang hamba dengan Tuhan. Ya kena tahu kata dia ada kuat kerja tu. Amalan hak dia buat kerja hak jadi dosa pahala. Amalan kebaikan ataupun amalan hak jahat tu walaupun kecil sekalipun, ya bunayya innaha, innaha ni makna hasanah ataupun sayyi'ah. Kebaikan ataupun sayyi'ah. Innaha intakum misqala habatin min khardal. Kalau haluh sekalipun kamu buat tu, misqala habatin min khardal ni sebesar sebiji sawi, halau kecil. Kalau besar tak kena gecek lah. Kalau halau sekali pun, anda kata besar tak kena gecek dah. Halau sekali pun, lepas tu Luqman kata, kalau mungil tak mana. Intakum misqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin. Mungil dia susuk dalam batu. Au fi samawa, atau mungil tak tak tahan ni tu. Atau fil ardi, ha? Ataupun ada tanah. Allah, kau membuat kerja sama ada hak molek, sama ada hak tak molek. Gitok dalam batu, oh tak nampak dah yang lain. Tok dalam langit, siapa dia kuasa naik dalam langit? Selai dalam bumi, siapa dia kuasa turun dalam bumi, batak bumi? Tapi hak Tuhan tu, Tuhan kata yakti bihallah. Allah Ta'ala akan buat lagi semua yang buat kerja tu. Mari hitung kira apa habis. Esok hari manusia bakit pergi Tuhan. Ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ni satu wasiat yang besar anak dia kena duk teraknak semua, kena duk ada samnak semua, kata duk tak duk jalan ni hak membuat gapo. Haluh tu besar nak kena kacak dah. Kau buat dengan orang yang tak kena kacak dah. Kau ni buat susu dah. Buat susu tu. Tu yang ambil kira berlaku esok. Nisa akidah. Kau Luqman besar ke anak dia. Sebenarnya celah-celah tu tu, nak sampai ke ayat kau Luqman besar tu, ya ada wasiat tu. Tu yang kan telah masuknya.
wasiat Tuhan supaya seorang anak tu dia buat baik kepada ibu bapa. Hak tu kan kelang. Celah-celah wasiat Luqman. Wasainal insana biwalidayhi. Tuhan kata ya wasiat pada manusia ni supaya buat baik kepada ibu bapa. Walidah wa ibu bapa. Pastu ayat hak bisik sungguhnya mengutamakan ibu lebih daripada bapa. Sebab apa? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahni. Mak tu kak lepas penat-penat dia penat beranak, penat mengandung, penat beranak, penat menyusu anak pula 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Satu. Oleh kerana banyak jasa ibu bapa tu, Tuhan wayak anishkurli, mohon syukur kat aku. Wali walidaika, syukur ate ku mak pak mulu orang tu. Wa ilayyal masir. Lagu-lagu mana pun kena klik kat aku. Klik Tuhan. Atau akidah juga. Akidah kata klik pada Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi. Tuhan kata wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mak pakmu tu berkacau sungguh nak wimu bersyirik dengan Tuhan, mu jangan taat ke dia. Ini tumpik satu kaedah yang ulama kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sungguh pun mak pak tu kena taat ke dia. Tapi kalau takdir kata nyiwak kamsang mari suruh, mari paksa bangkap, tu kata mak pak. Kalau orang lain kau lagi lebih lagi mari paksa suruh buat benda bercanggah dengan hak Tuhan. Tu tu baik kaedah. Mu jangan taat. Jangan taat kepada kamsang hak makhluk apabila gi belawai dengan kamsang hak khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sebab tu mak pak mu kalau mari duk paksa suruh syirik dengan Tuhan. Fala tuti'huma. Mu jangan taat. Tapi kalau mu nak buat baik ke dia, masalah muamalah dunia ni walaupun dia kafir kalipun mu boleh buat baik dia. Bahkan tu yang suruh wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Mu bersaing moleklah dengan dia. Sebab tu ngaji nafkah ni anak tu kena sangka kalau mak pak dia sesak. Kalau kafir kali pun sangka kena sangka. Kalau tu muamalah dalam dunia ni tak apa. Bersaing baik dengan mak pak. Tapi hak tolehnya turut hak dia suruh paksa kita buat benda bercanggah dengan Tuhan. Tu mak pak kalau hak lain kau lebih lagi tak ada kena tak kira kalau dia bercanggah dengan Tuhan. Menyedrik sikit situ. Nah, itu akidah. Apa? Lepas tu wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ning ning. Suruh turut jalan orang baik. Turut jalan orang yang bertaubat dengan Tuhan, klik Tuhan. Nah, lepas tu Tuhan saya kata klik aku belaka buatmu tu. Pada klik aku tak perilah aku nak cerita habis aku buat dalam dunia tu. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Aku nak bercerita belaka segala apa yang kamu kerja. Hak ni saya tengok nampak kata wasiat hak kan kelam hak Tuhan. Hak Luqman suruhnya hak tadi yang syirik dengan Tuhan. Pas tu hak kata mu kena muraqabah dengan Tuhan, dosa pahala tu semua Tuhan menghitung belaka akhirat esok. Nah. Ha, lepas tu mari celah tu. Lepas tu baru dia mari wasiat Luqman seterusnya. Nah, saya nak wi ustaz ni sebut iaitu ambil daripada ayat 18 sampai 19 tu ada wasiat Luqman pesan suku pada anak dia pula. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Tu satu wasiat kalau kita nak kira sangkut pak dengan ibadat Tuhan. Sebesar-besar ibadat sembahyang yang Luqman pesan kat anak dia. Nah, ada lagi celah tu. Lepas tu wasiat sudah akhir tu wasiat sangkut pak dengan akhlak. Wala tusair khaddaka linnas. Lepas tu sangkut pak dengan akhlak. Akhlak gapo yang Luqman pesan kat anak dia? Siapa akhir wasiat Luqman ni? Saya nak wi ustaz ni buat kesimpulan untuk kita habis cerita wasiat Luqman pada anak dia pada malam ni. Ha, falatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Nah, aku pasal yang mana dah Datuk Hamka beri. Nah, amaknya apa ni?
memahamkan kita lah, nah boleh faham. Itu cara yang Islam dan juga lalu kemanaja anak dia tanenya akidah dulu dah, akidah nah akidah ni nah supunnya apa dia akal leh, akal angin akal we molek nah jaga akal we kemah, jangan makan di ulak, makan di apa ni, makan di ibu-ibu muga-muga nah apa hak ibu hak boleh merusakkan apa ni akal tu, iaitu syirik. Oh, hak ni habis. Nah, dia got to the di ibu syirik ni habis dicing lah. Kong kayu di atas nak kecek lah sebab buruk di akal. Nah, tu maknanya ha nah ha syirik tu nak kena ingat benar. Kerana dia nah mari kecek ha daripada akal tu naik mari kepada nah kepada pokok. Nah kalau kalau masjid kat tomo bawah tu nah orang panggil akidah tomo tu. Pada tanah tu. Nah, apa ni tanrak dia tu. Lepas tu mari kepada naik tiang. Tiang ni panggil semayan ni, tiang ni, tiang agama ni. Nah, ya bunayya aqimis solah, hai anakku, diri olehmu akan semayan. Masya-Allah semayan ni. Nah, semayan kalau ramai kita 5 putung tiang. Nah, 5 putung jangan we kurang 10 abuk. Lepas tu kita tengok di bulan aqimis solah. Bukan adis solah makna lain tu. Nah, tunaikan semayan dengan dirikan semayan. Kalau tunai buat usulah-usulah jadilah kalau tunai ni. Nah, semaya rokok apa sujud nah. Gapo ni supaya ayah patut padi pun kira wak dah. Muka usul semaya waklah dah maya. Ha? Nah, rokok sujud. Tapi kalau akan solah ni, ia kena rokok dengan tuma'ninah. Nah, sujud dengan tuma'ninah. Ha, tu. Baca. Nah, orang panggil nah beringat dalam baca eh. We kena nah kalau Quran Fatihah we kena dengan tajwid dia dengan hukum orang panggil hakam nah mak panjang ke pandak we kena dengan cara tu makna akhirnya solah ya lebih pada makna tunaikan sembahyang nah dirikan sembahyang diri kalau waktu ya dah diri betul we molek kalau nak buat sudah-sudah boleh tapi beloklah renyuklah ke apa nah ha dok tak lama rakah habis apa sebab kia renyuk ha tu sebab apa tidak diri kia yang molek buat lepas-lepas ya. Nah tu kalau itu rumah tak perhati dah belok baik ke apa nama kia ha dah terawak nak cang hok pasang nah hok buat dengan cuma betul seling bucu pak bucu molek okey apa dak lain je kita orang tu rumah ni oh boleh kira syam ni belok kan kalau atas siku langsung bucu dia tu kita masuk air pasal mana ke rumah lepas tu kita ni dah nak nah, nak apa ni ibadat Tuhan yang semaya ni buat lepas-lepas Allah gamuk pedak kita orang Islam ni dah maya sepengah ayah patut padu apa ni ayah patut padi 2 minit dah dah sapa sudah dah maya ni salat oh gapo tu eh kita tidak tahu rasa malu. Eh, kalau nak cakap umur kita nak buat air, buat molek umur kita, weh. Apa mazik ia ada molek, weh. Nah, jangan main tak sama itu. Haa, nah. Apa ni, kalau buat apa ni, ia ada comel, weh. Buku, bucu, ia ada makan siku molek, weh. Kita, nah. Ambilnya perhatian. Kita orang panggil teliti, halusi lah. Tapi yang kita nak nak semua Tuhan, nak ibadat Tuhan, kita buat main-main saja muslimi. Oh, tak buat malu kau. Kenapa harap? Eh, PM mitok tu he, mitok go no go tu goning, mitok wi sehat, mitok wi rezeki menambah, mitok wi dapat gapo ni anak, matok mitok wi berbagai-bagai permintaan. Eh. Tapi eh sebaliknya nikmat yang tu he wi kita naik balas tu he dengan semaya lepas-lepas ya. Maya tu wasa berat, wasa yang satu parak buat dah. Lo, buat apa 5 kali semaya ni? Oh. Usah. Taklah. Mitok yang ni ada masya-Allah. Yang ni wasa kata lemak ke parak yang ni. Nawi ingat kata semaya ni satu daripada nah apa dia kecekam hidup kita yang mana kalau tak semaya tak boleh hidup jadi gitu. Yang ni kata tu hai nama parak ya. Bak apa Nabi Muhammad nah dak dengar nasihat Nabi Musa ni mitok 5 bertinggal ruo eh bertinggal so eh. Allah nyak kace terima 5 teh Nabi Muhammad ni. Yang ni masya tu mesti. Aqimis solah. Ni pesan ni, pesan ni. Eh, lepas tu pesan ni kita kena pesan anak kita. Eh, bila Nabi semula suruh pesan semaya,
7 tahun. Nah. Muru auladakumus solah bisab. Hendaklah mu ajar suruh anakmu sembahyang 7 tahun. Maknanya kalau nak sembahyang 7 tahun, Fatihah kena pandai dah, tahiyat kena baca boleh dah. Nah, orang panggil rokok baca gapo, zikir masa sujud gapo, kena belum pada tu kena mengaji dah lah. Mana kata bukan kata 7 tahun baru nak suruh. Quran dah anak lagi Fatihah dah pandai lagi. Maksud suruh sembahyang tu alat-alat nak sembahyang tu cukup dah lah. Fatihah ingat dah. Nah, orang panggil baca tahiyat boleh dah. Ha, tu cara kita nak asaskan. Nah, orang panggil nak warakkan agama kepada anak cucu kita. 7 tahun dah saya minta self writer ni. 7 tahun ni kena suruh dah. Lepada tu makna kata 3, 4 tahun, 5 tahun tu nak hatang ngaji Quran, hatang dia tu nah boleh dah baca zikir-zikir dalam sembahyang dah. Nah, barulah 7 tahun sembahyang. Nah, lepas tu kalau nah kita ajar seumur 5 tahun sekali, sehari 5 kali suruh deh. Zuhur suruh, asar suruh, maghrib suruh, isya suruh, subuh suruh. Nah, 5 kali sehari sampai 10 tahun Nabi kata kalau lah tak sembahyang lagi, bolehlah niat, boleh rodeh. Tapi saya katalah deh, kalau lah kita hajar anak 5 kali sehari nah sembahyang ni dah. Suruh sembahyang 5 kali sehari, lebih daripada 7 sampai 10 tahun ni dok kira-kira mudah-mudah 5000 kali. Olo, kalau kita suruh anak kita 5000 kali, dia dak tinggal apa bila dah saya rasa. Nah, bukan kita ajak anak so basuh angin nak tiap kali so nak makan, nak mak jemput makan ni so basuh angin. Kita ajar, hari ni ajar, esok ajar, lusa ajar. Saya kata sebulan cukup lekat dah ya. Ataupun dah setahun lah, tak setahun. Dia kena lekat dah. Nah, orang panggil amalan mak basuh angin belum nak dia jemputnya makan ni. Apa tu lagi kita ajar 5 kali sehari? Siapa 3 tahun dah Nabi saja, siapa 10 tahun Nabi tidak semaya lagi boleh piak. Allah, tak ada kena piak lah dah kita hajar 5 kali sehari lah. Dah kita suruh 5 kali sehari tak sampai piak muslimin muslimat, ya akan jadi dari darah dia dah. Eh, tu budak dia panggil budak ni kena suruh. Tapi kita lah cekak ke tak? Nah, kadang-kadang ajar nak semayang, suruh maya lah. Suruh, nah, panggil dek, abang, maya, kak, maya. Tok bitu sekali dua, nah, yang bangun dah tahu dah, suruh dah. Apa? Nah, subuh dia tidur kadang-kadang. Kita kok bitu dua kali ya. Lepas tu pergi sejek. Klik mari, anak duduk kali-kali limut lagi. Ha, kita juga. Suruh ni bukan suruh kata sekolah kata jeringan. Suruh siapa dia tu gi ya, bila ayah ambil semayah, semayah tu makna suruh. Dapat hari kali mora mak kata suruh dah ustaz. Suruh nah eh mayah nak, mayah kak. Batu gi. Ya nak mayah nak mayah tak tahulah suruh dah. Eh tak siapa lagi suruh tu. Ha no ustaz kita suruh 7 tahun lagi sampai 10 tahun ni. Ada mayah lagi anak kita. Suruh baik no cuai sikit eh. Oh. Mau suruh besen ni, oh ya Allah nak maya pun. Suruh. Eh, budak ni kan, apa yang kita suruh tu? Eh, padahal putih main game, padahal lah gih, gih. Haa, dia makan-makan pulak ni, putih boleh lah. Ya, duduk dong situ. Siapa lah ajak kita suruh dia lari dia, putih main game, dia makan nasi tu? Tak siapa lagi. Siapa ajak dia lah, dia tinggal katuk terosak tak tepi, nah, gi masuk tangan, gi duduk di hidang nasi. Tu makna, kita siapa tu juga yang suruh tu. Supon. Ya. Soalan. Kita tak biasa suruh tu. Allah akbar. Sampai 10 tahun kita nak buat lebih. Allah. Boleh tak? Kalau tu. Jadi Nabi suruh-suruh. 7 tahun suruh. Ya. Tapi kita tak ada uang Nabi wayak tu. 7 tahun tak suruh. Ya. Tak biasa suruh. Tu dia habis sekejap. Buat sampai 10 Nabi suruh buat lebih. Kita nak buat lebih lah 10. Ya. 7-8 minit tak ada sesuatu. Nanti nak kau dia lalu. Nampak senang. Nah, kalau tengok mana kata lakuh tangga lah. Lakuh tertik lah. Eh, sebab Nabi Hajar ni comel dah. Okay, tertik tangga seruah. Kita lakuh seruah giruah gitigah lalu. Ia akan jadi selera. Nah, tengok kepada ayat yang tu suruh untuk lelaki tu dah. Dia bini nampak nak deraka ke dah. Fa'izuhunna. Kena wi nasihat dulu. Nah, wahjuruhunna, becek pak tidur dulu. Lepas tu, nah, kalau sup sekali barulah boleh piak, boleh roda.
kita tak ada nasihat langsung. Nah, kita ada nasihat langsung, tak ada nah, kan satu wadah pakai tibuk lapar lalu. Ah, tak kena lah itu. Nah, itu masa tu ya, ya. Semula pula. Semula lah. Dan, ya. Jadi malam ini kita ambil wasiat untuk sangkupa dengan akidah. Iaitu yang disyirik ni. Ya. Lalu akidah masalah merokobah kita dengan amal hari Tawah ni semua tu kita bawa pikir lah kalau ada rasa. Lalu hak ibadah ni. Dan tetap ibadah yang paling penting sekali semaya. Sebab ada ayat lancar kata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi apabila kita tengok anak kita jaga semaya, solat kita tu asal boleh dipakai ngesi lah lah. Kan dia jaga semaya. Kalau semaya tak jaga ni, belum tentu kata yang boleh jaga ni. Mana kata jaga semaya so ni waksi hak paling nombor satu sekali. Kalau dia kata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, selamat lah dia. Karena dia boleh mencubah pada guna fahsyat nongkar lah semaya. Kalau dia semaya boleh akhirnya sholat lah. Sebab ustaz ayat ni bukan semaya lah. Diri kan semaya dengan hukum, dengan syarat, dengan semua itu nol lah. Nah, itu ibadah. Lepas tu dia ada tambah sekejap tu makna kata wa'ud bil ma'ruf wa na'anil munkar tu makna dia ajar lah anak dia ni supaya ada tanggungjawab dengan masyarakat. Dia kata boleh buka tengok apa buta, ikut nak jadi lah. Dia pun buat kabur lagi, kalau kita tak ada, tak ada nak jawab apa. Memukul kudam, dia ajar sanut naik wabak, dia contoh sangkut. Dia sini dia tegur, dia kata dia nak mufna sukun, nak molek. Dia nak mufna lah, dia kata mufna muka berlaku. Kerana biar tuan bala tak nak turun dahulu itu, ajak tuan habis kampung. Tetapi fitnah adalah musibah dan lagi nasabah mengikut khosok bukan takut musibah yang tu tak ada kita aja tak ada kau yang boleh saja kena takut. Apa Zainab itu jadi nanya Nabi kata wailun lil Arab. Zainab nanya kata ada aku wafin asalih pun kita nak berasa kalau soleh ada kita soleh tak lagi. Nabi kata, "Na'am idza kasrul khabas." Kami nak tu kan baru juga kalau banyak. Baru banyak tu nak 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 cuma banyak. Mana banyak? Banyak ni mah di poso kata dia, di poso dua dia, tiga dia. Aku banyak khabas. Orang soleh tak ada. Tapi tak ada apa. Kita ada di musnah. Jadi soleh aja, soleh. Jumlah saja, mari saya. Lek tak ada tengok masyarakat tak jadi pun mak dia yang dia nak waktu bin ma'ruf mukna suka mukna walai wanha alim muka mukna lalai wanha mukfadim. Kalau kita nak sebut dengan anak kata ada belas dan menjawab dengan masyarakat. Nah, kerana bahawa takut Tuhan bahawa masalah aku ma'ruf banyak kalau kita doa berat ilmu doa berat ilmu anak kak tu pelaku tak lagi. Ada yang nak kerja ni pun kena sopan. Wasbir. Bisnes ni wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ani ba mu wa ku bil ma'ruf wa nahy anil wasbir. Mu kena sopan ala ma asabar. Kena sopan. Okey okey ya. Yeah. Kalau sekak sebut dia buat baik okey lagi. Tapi dia duk lagi dia buat muka ni mesti demo. Kemudian pun tinggal mana ini asli. Kata demo tu pergi lagi. Bukan sekata lah. Ini berbagai-bagai ujian. Nah sebab tu pun kena sombak. Nah itu dia antara kalau yang maksudkan Nabi ya. Lepas tu ada akhlak tu insyaAllah. Nah kali lah. Akhlak pun kalau kita rasa tawakkal. Nah lepas tu tawakkal mana tonton tu entah diri tak sombong. Lepas tu akhlak dan musabah jalan oleh. Lepas tu kecek akidah ni lewat. Akidah ni mana fungsi lah. Nah, tu geng ni. Aku rasa-rasa ni insyaAllah akidah, ibadah, akhlak. Itu lah ibadah wasoyah Luqman yang kita boleh ambil pada malam ni.
masuk lebih 10 minit insyaallah ada mengenai kita pada sekitar sejam BB ini kita dapat manfaat sama. Aku lukau lihada wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirul ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.